guys, welcome back to my channel Fitri Helen. Oke, kali ini karena sekarang di Taiwan udah masuk musim dingin ya, hampir tiap hari udah hujan, pasti di Indonesia juga udah mulai musim hujan. Nah, sekarang aku lagi mampir di warung New Romian ya, warung Taiwan. Di sini menyediakan banyak menu sih, tapi yang paling terkenal itu New Romian atau kita biasa nyebutnya mie daging sapi guys. Jadi ini tuh kuahnya tuh mantap banget. Ini pakai kuah tomat ya, kuah tomat, jadi berasa banget gitu ya. Kalau untuk tampilan ini pasti semua orang kalau udah ngeliat kayak gini ya, tampilannya tuh udah menggugah selera banget ya. Siapapun juga pengen cepet menikmati gitu, apalagi di luar sana sedang musim hujan ya. Ini like masih panas banget, jadi makanya aku nunggu agak dingin ya guys. Aku coba nunggu agak dingin. Kita bisa review. Oke, review ini mie ayam. Bukan mie ayam tapi mie daging sapi ala Taiwan gitu ya guys. Oke. Sama ya, pakai sawi. Cuma yang membedakannya itu dari ini aja dagingnya ya. Biasanya kalau di Indonesia pakainya daging ayam, kalau ini yang terkenalnya itu pakai daging sapi. Lumayan banyak sih, satu mangkoknya ada sekitar 5 biji. Dan harganya itu masih terbilang cukup murah ya. 120 ini udah dapat semangkok besar ini guys. Jadi pokoknya nikmat banget. Ini bisa dimakan di musim dingin atau di segala cuaca. Ini mengenyangkan gitu ya. Dagingnya. Dagingnya tuh empuk banget. Kayak daging sapi. Ya. Seperti live chat kemarin ya, waktu pas live streaming kalian pada request pengen tahu nih romian atau mie daging sapi ala Taiwan. Jadi aku oke deh, aku nurutin apa yang kalian mau. Sekarang aku udah bikin videonya, jadi kalian juga gak penasaran lagi seperti apa tampilannya ya. Kalau untuk rasanya, karena ini kan pakai kuahnya, kuah tomat, jadi rasanya ya asem-asem tapi seger banget sumpah. Ini seger banget. Sama kan ya untuk mie-nya, bapaknya pokoknya kalau untuk mie ini pasti sama ya, kayak di kayak mie ayam. Yes, wah mantap banget nih. Ini New Romian ala Taiwan ya. Kalau kita di Indonesia ada mie ayam, kalau di sini mie daging sapi. Jadi untuk menunya hampir sama di Indonesia, tapi kalau untuk di Taiwan sendiri tuh pakainya daging sapi ya guys. Jadi di sini satu mangkok besar ini 120 NT atau kurang lebih 60.000 ya, 60.000 kurang lebih ya harganya guys. Banyak di sini. Kita bisa, ini kuahnya pakai kuah tomat ya, terus ada sawi hijau, ada juga potongan ini daun bawang. Itu mangkoknya kurang lebih ada 5 potong ini ya, daging sapi 5 potong. Masih panas, jadi aku tunggu dulu karena berhubungnya masih panas banget, jadi aku tunggu dulu ya. Untuk mie nya itu sama ya, sama seperti mie ayam. Cuma kalau di Taiwan kan ini terkenalnya New Romian atau mie daging sapi, jadi sebenarnya hampir mirip sih ya, hampir mirip, cuma bedanya di daging aja kali ya. Oke guys, kalian bisa tahu. Jadi mie, kalau kita nyebutnya bukan mie ayam ya, ibaratnya
mie ayamnya orang Indonesia itu beda dengan Taiwan ya. Ini kuahnya tuh enak banget. Kuahnya sampai kental banget gitu guys. Wah, masih panas. Aku pengen cipin tapi masih panas banget. Cipin dulu, ini masih panas banget. Kentang loh. Rasa tomatnya itu berasa banget. Ini mau foto dulu ya. Warungnya di luar, itu warung di luar ya. Pengunjungnya juga banyak. Tempatnya luas, rapi. Sayangnya aku sendirian guys, ala-ala jomblo gitu ya. Jadi untuk menunya, untuk harganya sendiri tuh lumayan ya, nggak terlalu mahal. Tuh, ini saya berada di urutan penny ketiga ini ya. Harganya 120 NT dan paling mahal 130 itu suicau. Suicau isinya daging babi katanya. Itu biasanya kesukaannya tai-tai aku. Jadi menu-menu harganya seperti ini. Yang pengunjungnya juga banyak banget yang datang sini. Kita makan dulu ya, karena tadi panas banget jadi aku harus nunggu agak dinginan biar enak dinikmati gitu ya guys. Ini kalau udah makan mah cepet buru-buru ya, karena nggak enak juga kalau kelamaan. Aku coba kupasnya. Ini udah lumayan dingin, bukan dingin sih, masih udah lumayan anget-anget gitu ya, jadi bisa dinikmati. Kalau yang barusan kan masih panas, juga aku coba nunggu dingin. Ini kuahnya tuh mantap banget. Aku nggak bawa tongsis, jadi langsung spontan aja aku bikin ini ya, buat kalian semua tim support challenge YouTube. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Fitri Helen Vlogger Taiwan. Okay, guys, thank you banget buat kalian yang setia ya dari awal sampai akhir. Udah terus nonton, terus bantu kembangkan channel saya. Semoga kedepannya lebih semangat lagi membuat kontennya ya. Thank you, aku mau makan dulu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.